Halo teman-teman, balik lagi di Bronson Audio YouTube Channel. Nah, ini tebak teman-teman, gue sekarang lagi ada di mana? Oke, gue jelasin aja langsung. Singkat cerita, kita lagi ada di event Endurance Battle yang diadakan oleh Pengepul Mobil dan Sound Machine. Ini adalah hasil kolaborasi. Jadi antara mereka berdua, jadilah event ini. Jadi untuk sekilas ya teman-teman bisa lihat di belakang gue ini lagi ada pengerjaan. Jadi challenge saya itu tuh berbentuk gimana ya? Kita bangun audio system di mobil, OEM look, two-way, beserta custom box up, amplifier, dan ada prosesor dalam waktu 2 hari. Jadi hanya dikasih waktu 2 hari nih. Disebutnya ya one day installation, besoknya sisa hari tuning gitu, sebut aja begitu. Nah ini pastinya seru banget ya, karena ini dihadiri oleh berbagai toko-toko besar, toko-toko audio yang ada di Jakarta ini, untuk bertanding di satu tempat ini, menyelesaikan challenge ini, dan beradu untuk nanti memenangkan apa tuh? Tadi katanya tuh ada piala Bambang Susatyo, itu adalah ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita tahu. Itu seru banget sih, gila. Dan ada juga nanti ini, Ken, jadi Car Audio Network. Jadi kita semacam, nanti tetap bakal ada penilaian dari juri, dari tiap masing-masing mobil yang setelah dituning, setelah instalasi, setelah tuning, nanti ada penilaian dari juri untuk peringkat dari Car Audio Network ini. Nah, nanti ada spesial lagi, satu lagi khusus untuk piala Bambang Susatyo ini, dari Pak Bambang Susatyo ini. Dan juga untuk produk-produk yang kita pasangkan di mobil ini, yang kita install di mobil ini, itu sudah disediakan semua dari event ini. Jadi kita tinggal bawa perkakas apapun itu, membawa diri, dan siap bertanding untuk menyelesaikan challenge ini. Jadi kalau briefingnya itu udah tadi pagi ya, tadi jam 8-an, hampir jam 9 itu briefing, dan ada pengocokan nomor, dan kita mendapatkan nomor 4. Nah teman-teman, daripada lama-lama, mending kita langsung aja kita cek proses pengerjaan yang ada di sana. Gue mau kasih lihat teman-teman barang apa aja yang udah disediain dari event Endurance Battle ini. Belum bisa lihat. Nah, di sini kelihatannya ada built-in 8-channel amplifier audio processor. Waduh, ketutupan. Nah, ini dia.
ini udah terpasang. Nah ini kebetulan di sebelah gue juga ada Om Teddy lagi ngapain Om? Lagi install. Oh lagi install. Twitter. Oh ini refitting Twitternya lagi di install. Jadi kalau buat progres ini kira-kira udah berapa persen? Kalau ini sih harusnya 70%. 70% ya. Wih mantep Om. Jadi ini jam berapa nih? 1 ya? Iya jam 1 dan sisa waktunya itu sekitar 4 jam ya. 4 jam. Sekitar 4 jam. Ini harusnya sampai jam 8 tapi kita lihat aja. Oh oke. Okay. Masih ada sisa waktu kita pakai buat itu. Oke, siap Om. Ih, ini keren banget. Ini keren banget sih. Jadi waktu masih banyak tapi progres udah mencapai 70% teman-teman. Ini Om Teddy pun ikut turun tangan ya, Om. Supaya pengerjaannya lebih cepat dan maksimal. Oke, kita lanjut lagi, Bas. Oke, lanjut Om. Thank you, Om. Nah, untuk prosesor kita disediakan, ini adalah built-in amplifier. Jadi ini hitungannya DSVM 8 channel dari Alpine PXR 600. Dan untuk speaker depannya kita disediakan dari Pioneer. Ini yang High Performance Special Edition ya teman-teman. Bentar gue pakai mic-nya dulu. Nah ini kalau gue lihat ya, ini bahannya memang spesial sesuai dengan yang dia tuliskan Special Edition. Jadi bahan meat bus-nya aja nih kelihatan nih. Ini karbon list-nya. Wah cakep banget nih. Dan untuk refitting tweeter yang tadi Om tadi pasang di refitting tweeter housing standarnya, karena ini adalah challenge untuk membangun audio system dengan konsep OEM look gitu. Nah oke, lanjut kita ke wiring-nya nih. Ini untuk RCA tadi katanya, memakai pitch and timber, high-end wiring and connectors. Ini kita lihat ya nanti hasil kualitasnya, hasil pemasangannya, suaranya kayak gimana nih. Nah, dari situ kita lanjut, di sini ada amplifier, 4 channel amplifier dari Zapco. ST4XSQ, jadi ini 4 channel, kelas AB. Ini juga bagus ya, disediain semuanya. Jadi disediainnya tuh bener-bener lengkap, nggak tanggung-tanggung, nggak bikin PR. Tinggal tergantung seberapa greget kita bisa nyelesain mobil ini dalam kurun waktu secepat mungkin gitu. Cuman dalam tadi setelah yang gue lihat progres katanya udah 70% dengan sisa waktu yang masih kurang lebih 4 jam itu udah oke banget sih, udah aman banget guys teman-teman. Oke, lanjut kita lihat barang yang lain. Nah, untuk head unit juga diganti memakai Asuka BM series. Jadi ini adalah seri tertingginya dari Asuka head unit Android. Memakai BM210, itu udah terpasang ya teman-teman, udah rapi. Ini 10 inch ukurannya. Jadi untuk head unit nih dengan memakai Asuka ini dibanding head unit standar udah jauh lebih bagus banget. Apalagi ini menggunakan seri Asuka yang tertingginya. Ada lagi di atasnya yang seri 3, cuman di sini kita memakai seri 2 yang 10 inch gitu. Nah di sini teman-teman, gue mau kasih lihat subwoofer ya. Ini ada salah satu challenge juga nih, karena dengan posisi, jadi event ini semua mobilnya itu Innova. Semuanya rata Innova, tapi challenge itu adalah kita dikasih subwoofer sebesar 8 inch. 8 inch untuk menggeber satu kabin sebesar ini. Nah, itu adalah salah satu challenge. Jadi ya semua bikin box. Ini tadi awalnya masih mentah, pagi masih mentah banget, nggak ada begini-beginian, masih kayu potongan. Kita potong, kita custom, kita bungkus, kita fit, kita hitung volumenya sampai pas akhirnya dapat segini. Ya, semoga ini cukup untuk geber satu kabin Innova. Ya, ini salah satu tantangan sih. Karena kalau miss dikit, udah ini subwoofer pajangan. Oke, lanjut. Nah, subwoofer kita pakai Hertz ya. Hertz CS200. Ini sebesar 8 inch. Kita penasaran nih, teman-teman. Dengan ukuran 8 inch di Toyota Innova Reborn dengan kabin family car ini bisa ngangkat seberapa... Wah, nanti bakal ada rekamannya. Nah di situ kita lihat ini kru kita, tim kita, ada Mas Kirno, ada Mas Nano. Mas Nano lagi memasang peredam pintu, berarti ini udah tahap finishing. Bisa dilihat untuk peredam pintu yang memakai Zero, ini cukup tebel ya, ini lapisannya tebel sih dengan aluminium sheet dan butyl rubber yang berwarna putih, enak dilihat karena dia silver gitu. Nah di dalam situ juga teman-teman bisa lihat, ini kita lagi proses pemasangan speaker mid bass dari Pioneer yang special edition itu. Nah di dalamnya ada zero circle, itu damping jacket, jadi fungsinya itu semacam diffuser untuk mid bass supaya suaranya itu lebih terkontrol gitu, nggak ada miss gitu. Pokoknya dia membantu mensupport speaker untuk mengeluarkan hasil paling maksimalnya. Itulah, itu dapat juga dari event ini, disediakan juga cukup lengkap disediakan ya, nggak ada barang yang kurang. Bahkan bisa dibilang ini lebih dari cukup, cakep banget. Nah ini adalah hasil instalasinya teman-teman, bisa lihat dari sini aja kali ya. Nah di situ udah ada amplifier Zapco-nya yang 4 channel udah terpasang rapi, gila ya teman-teman.
semuanya prosesornya terpasang rapi, keren banget. Ini kita tinggal nunggu hasil jadinya. Ya, untuk progres 70% mungkin sekarang udah naik ke 80% lah. Karena peredam pintu udah dipasang, tinggal pasang speaker mid-bass, habis itu kita naik door trim gitu. Keren banget. Tadi aja yang bilang 5 menit ya, ternyata 3 menit udah bunyi. Yang lain dong ditunggu. Gak pake sub. Gua tahu gak pake sub. Bunyinya gitu doang soalnya. Sore 2 jam menjelang waktu berakhir, kita berhasil nyalain sistem mobil ya. Udah selesai cek sistem tadi Om juga ya. Udah semua. Ini Om, coba jelasin bantu teman-teman. Tadi ada kendala enggak selama kita nyalain cek sistem? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Wah, sama sekali enggak ada. Jadi instalasi ini memang walaupun prosesnya cepat tapi standar pemasangannya masih seperti yang di toko ya kan. Kita pakai selang bakar ya kan. Power kita juga satu prosesor di kanan, powernya di kiri. Oh, jadi dipisah ya? Jadi pisah. Ya, jadi kita nggak salah-salah sini toko ya. Kita biasa ya. Betul. Ya, jadi lihat ntar di apa views depannya juga ketahuan semua. Wah mantap nih guys. Jadi nggak sia-sia ya. Ini sisa 2 jam semua nyala normal tanpa ada kendala ya Om. Nggak ada kendala. Keren banget nih Om Teddy ini. Jadi setelah ini stepnya apa lagi nih Om? Stepnya tinggal naikin bangku. Tinggal naikin bangku. Naikin bangku. Kita cek lagi nyalain mesin apa? Cek sistem, cek sistem lagi. Ya udah sambil tetap cari crossover kalau keburu. Oke, jadi tinggal gitu aja guys step ya. Jadi hari satu ini kita lewat ya, aman ya. Aman. Kalau bisa sampai hari ini tuh ada tuningan yang basic supaya besok tinggal final yang final tuning. Oke, kalau gitu ya udah kita lanjut lagi ke sesi berikutnya teman-teman. Oke, jadi ini adalah hari kedua, hari di mana sudah tidak ada instalasi lagi di mobil masing-masing. Dari para instalator pun sudah ada tidak ada yang menyentuh, membongkar ataupun apapun itu yang berhubungan dengan instalasi. Hari ini hari penjurian dari tiap mobil, tadi udah dikasih waktu ya. Mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang itu adalah waktu untuk final tuning dari masing-masing installer untuk mempersiapkan hasil suara terbaik dari mobil masing-masing. Nah, tadi Om Teddy juga udah selesai, dia katanya sekitar jam 11:30 itu dia udah selesai final tuning. Nah, ini seperti teman-teman lihat di sebelah kiri gua, ini ada mobil Innova satu, ini installernya lupa, ini lagi di juri ya. Ini lagi di juri, lagi ada juri di dalam. Dan setelah mobil ini nantinya bakal mobil kita, Bronson Audio yang bakal dijuri langsung. Jurinya ini dari Car Audio Network. Nah, nanti setelah semua mobil ini sudah dijuri dari pihak apa namanya, Ken-nya itu, Car Audio Network-nya, nanti akan lanjut ke sesi di mana Pak Bambang Susatyo ini, dari Ketua MPR kita ini, yang akan menilai sendiri mobil masing-masing. Setiap mobilnya nanti akan dia mendengar sendiri, dan dia akan memutuskan mobil mana yang dia paling suka. Nah, itulah kenapa kemarin gue bilang, ada dua jenis trofi yang bakal kita dapat, yaitu dari Ken, Car Audio Network, sama satu lagi trofi Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, gitu. Ini menarik banget ya. Kemarin itu tegang banget, dan sekarang mungkin kelihatan agak suasana tenang, kita sebutnya suasana tenang. Tapi mungkin para-para installer yang lagi ada di lantai 2 itu nggak tenang tetap. Kalau kemarin kan suasananya tegang dalam situasi ya, vibes saya itu rasanya wah kayak sengit banget. Nah sekarang sengitnya di hati masing-masing itu, aduh gimana ya, hasilnya gimana ya, aduh menang nggak ya. Ya deh, kalau gitu lanjut aja kita tunggu sampai hasil selesai penjuriannya.
Nah ini teman-teman, jadi para installer itu berada di lantai 2 semua buat nungguin mobilnya tuh dijuriin semua. Nah ini Om Teddy, kita udah ketemu. Halo Om. Halo. Gimana hari ini Om? Hari ini aman. Nah jadi Om di sini nungguin ya mobil-mobil itu dijuri. Jadi semua installer tuh berada di lantai 2. Ya ini semua installer. Ini Doni dari Duta Audio. Ya, oke okay, guys, karena kita baru sampai, jadi kita tanya langsung ke Om Teddy nih. Tadi selama proses tuning hari ini gimana Om, final tuningnya? Apa ada kendala? Kalau dari kemarin dibayangin sih, maksudnya baru dengar aja sih, PR-nya banyak, makanya kemarin agak tegang, tapi pas tadi dijalanin, okay. Ternyata aman ya, aman. Lancar ya. Karena udah dipikirin dulu, pas malam nggak bisa tidur tuh. Udah pede sama hasilnya? Udah hasil terbaik menurut Om? Ya, dipede-pedein lah. Ya, kita coba hasil terbaik lah ya. Kita lihat nanti hasil juri. Ya, semoga, gitu ya. Semoga bener. Sesuai. Nah, terus Om, ini kan tadi yang aku lihat, ini juri dari Ken, Car Audio Network. Jadi nanti rencananya setelah sesi juri dari Ken ini selesai, nanti bakal ada Pak Bambang Susatyo dari Ketua MPRI yang langsung ngejuri juga ya? Betul. Jadi ada dua kategori. Di sini ada kategori penjurian yang dari Ken, satu lagi yang juri Pak Bamsud dengan lagu bebas. Lagu yang dipilih sama Pak Bamsud. Oh, lagu dia sendiri ya? Iya. Yang kita semua nggak tahu itu. Ya, jadi ntar nilainya kalau cek kan sesuai dengan apa? Dengan penjurian dari Ken, kalau Pak Bamsud sesuai dengan selera. Selera dia, dia suka yang mana dia pilih betul, gitu ya. Betul. Wah, jadi itulah teman-teman yang tadi gue bilang dua tropi yang bakal didapat. Tropi dari Ken sama tropi dari Pak Bambang Susatyo ya Om ya. Iya. Dan Om Dikter kan gak Om? Awalnya santai aja. Tapi sekarang udah santai. Oh sekarang udah santai ya? Udah ngeblend. Mungkin karena abis makan. Iya mungkin. Ya udah kalau gitu kita tunggu aja si penjurinya ya Om. Ya kita tunggu aja. Ya, oke lanjut yuk. Yuk. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang gue ini lagi proses penjurian langsung dari Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang sedang mendengarkan langsung didampingi oleh senior pemimpin dari installer tiap-tiap mobil ini. Tadi udah ada dua mobil ya, dan ini adalah mobil ketiga, mobil dari kita, tim Bronson Audio, belum tahu nih urutan keberapa bakal dilalui. Ya, pokoknya teman-teman ikutin aja keseruan ini yuk. Saya punya, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Teddy dari Bronson Audio, saya yang install sistem audio ini. Semoga Bapak bisa menikmati ya. Ya, ini mobil yang ke-6 nih yang akan dinilai, tapi rata-rata oke lah, suaranya nggak ada yang sumber bagus. Ini ya Pak. Ada pilihan semua yang bebas. Terjadi biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa semua kan baik-baik saja. Berapa lama ini? Kemarin dikasih waktu dari kemarin, tapi hari ini kita tinggal tunik. Bebas Pak, Bapak enjoy aja. Bisa berubah. Ini di depan.
masih kedengaran. Yeah. Oke, kan bagian daripada ini. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Welcome join to the club. Iya. Harapannya nih, Pak, untuk audio ke depannya seperti apa? Ya, harapannya kan makin lama, dulu waktu zaman saya tuh audio itu mahal banget ya. Betul. Karena mungkin diproduksi baru dari negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, sekarang sudah banyak ya. Dari China dan negara-negara yang lain, dan produksinya udah mulai massal lebih banyak sehingga lebih terjangkau. Zaman saya tuh yang perlu belopong yang stick, inget nggak? Kobra. Artinya dalam hal ini skill installernya, Pak, kita udah diperhitungkan di Indonesia nih, Pak. Kalau dulu Thailand, ya pastilah karena Thailand banyak yang pasang, maka installernya memang belajar, belajar jadi terlatih. Jadi akan banyak. Kalau sekarang jumlahnya berapa jumlah installer sekarang? Wah, ratusan ribuan, Pak. Ya mungkin terus akan berkembang dan pasti akan punya spesialisasi masing-masing ya. Mungkin ada yang ingin dengar bassnya lebih kencang, lebih jernih, larinya kemana, karena jago install bassnya. Mohon dukungan ya, Pak. Apakah masih mungkin bikin ever better lagi, Pak, versi kedua, ketiga di tempat ini? Ya harus dong, terus-menerus bikin supaya apa, ada tantangan buat kayak beliau-beliau nih, installer-installer nih. Ya, kalau gitu ya maju terus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dari pendengaran saya yang, ya, saya subjektif ya. Nomor 3. Tapi berarti yang lain jelas, yang lain juga bagus. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita toast dulu sekali ya. Ya, semua ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, No, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Ini sudah kita saksikan sama-sama tadi ya. Sudah terpilih pilihan juri, juaranya adalah dari workshop
Bronson Audio. Ya, yeah, congratulations ya. Thank you. Congratulations ke Teddy, congratulations yeah, buat tim. Jadi ini championnya nih untuk yes, endurance battle, pengepul mobil dan sound mesin. Kok tadi gimana perasaan lo kok tadi? Seneng banget, yang pasti seneng banget. Gak nyangka kalau di event ini kan namanya jagoan semua nih ya. Jagoan semua ya. Tapi acara ini luar biasa, keren banget. Bisa diundang dari apa, dari endurance battle ini udah terima kasih. Tapi jadi, sukses terus juga nih untuk pengepul mobil, untuk untuk Ken, untuk sound mesin ya, nggak ya, bisa terselenggara acara ini. Jadi 6 ini memang dikurasi sama timnya pengepul mobil dan sound mesin. Ya. Ken sebagai penyelenggara untuk pertandingan dengan regulasinya. Ya. Jadi saya mewakili Ken ya, Indonesia Car Audio Network, mengucapkan selamat buat Ko Teddy Bronson dan tim. Terima kasih. Acaranya sudah, gokil banget, keren. Sudah jadi champion endurance battle seru, tahun ini seru, yang pertama kali. Tuh. Legend. Sip, thank you. Oke, sip. Thank you. Momen yang udah kita tunggu-tunggu dan akhirnya keluar hasil dari juri Car Audio Network yang kita nggak sangka-sangka ya Om ya? Iya, nggak sangka-sangka. Akhirnya kita mendapatkan champion dari total 6 peserta. Wah, gimana nih kalau menurut Om nih? Kalau menurut saya bisa ikut serta dalam acara ini aja, endurance battle aja, kan 6 toko yang terbaik. Hmm. Ya. Kita terpilih aja udah terima kasih banget. Ya, apalagi setelah berusaha kita masih bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi sebelumnya nih, selama berjam-jam kita nunggu, Om Teddy nunggu, itu Om nyangka gak nih? Apa kita bakal menang yang terbaik? Nggak nyangka ya? Karena semuanya hebat-hebat. Semuanya hebat-hebat. Ya, karena semuanya memang hebat. Nah, aku pengen tanya nih Om. Ya. Kuncinya apa nih Om? Dari kemarin tuh Om sabar atau gimana? Sebenarnya kemarin masih agak bingung ya. Kok suaranya gini. Ya, tapi ya berkat Tuhan dah, banyakin doa sama ya, usaha. Yakin doa, nah tuh guys, kuncinya banyak doa ya Om ya, jadi ya. Jadi kita bergumul aja. Nah Om, ada yang mau disampaikan gak nih ke teman-teman Bronson Audio tentang hasil pencapaian Om hari ini? Oh, pertama-tama saya mau sampaikan kepada pengepul mobil yang mengikuti acara ini, pengepul mobil untuk sound and machine dan Ken. Terima kasih kita udah bisa ikut berpartisipasi di event ini. Untuk teman-teman semua yang udah mungkin udah mendukung kita, terima kasih juga. Thank you buat semuanya ya, yeah, sama buat peserta lain juga. Ya, yeah, buat peserta yang lain juga, kalau tanpa mereka juga acara ini nggak bakal bisa berjalan. Jadi yeah, good luck juga buat semua peserta, kita udah have fun bareng, yeah, sampai hujan-hujanan nih Om ya. Betul. Ya udah kalau gitu, okay, congrats juga buat Om Teddy, buat okay, kita semua. Bronson Audio, feel the sound like never before.